بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ثابت سابقا بالملاكمة الله سبحانه وتعالى إخوان أخوات Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, berbagai karunia kepada kita semua, dan tentu di antara begitu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita: karunia Islam, karunia iman, karunia tauhid. Adalah merupakan karunia tertinggi, karunia yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita jaga, yang harus kita perbaharui, yang kita jaga kemurniannya hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali melanjutkan kajian 10 kaidah dalam tazkiyatun nafs atau 10 kaidah dalam usaha kita dan upaya kita untuk mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan kaidah yang pertama yang merupakan kaidah paling mendasar kaidah yang paling fundamental dari seluruh kaidah yang akan kita bahas insya Allah Taala dalam sesi ini. Kaidah yang pertama itu kata Syekh Abdul Razak Al Badr, Allah Taala. Kaidah yang pertama itu adalah at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. at -tawhidu aslu ma tazku yaitu bahwa ketika kita ingin membersihkan jiwa membersihkan kalbu kita membersihkan hati kita maka kita harus sadar, kita harus selalu ingat bahwa tauhid adalah merupakan fondasi utama dalam setiap proses tazkiyatun nafs itu tauhid adalah merupakan landasan utama kita dalam melakukan proses takiatunus dengan kata lain tanpa ada dasar tauhid tanpa ada basic tauhid dalam usaha-usaha kita untuk mensucikan diri mensucikan jiwa mensucikan hati maka usaha mensucikan hati itu tidak akan punya arti apa-apa Usaha mensucikan jiwa itu tidak akan punya makna apa-apa. Bahkan bisa kita katakan bahwa semua usaha dan upaya membersihkan hati, membersihkan kalbu, mensucikan jiwa yang tidak didasari pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah usaha dan upaya membersihkan jiwa yang semu, yang palsu, yang Ujung-ujungnya, akan hanya akan membawa dan mengantarkan kita, manusia, pada kesengsaraan hidup di dunia dan akhir. Kenapa seperti itu, sahabat-sahabat sekalian? Kenapa tauhid menjadi dasar dalam usaha dan upaya kita mensucikan jiwa, membersihkan hati? Ada banyak alasan, atau ada beberapa alasan yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. yang pertama, kata Syekh Durzak Al-Badr, beliau katakan bahwa inna tauhid huwa al-ghayatul lati min ajliha khalaqan Allah azza wa jalla wa awjadana. Mengapa tauhid harus menjadi dasar dalam setiap usaha dan upaya kita untuk mensucikan jiwa karena tauhid adalah merupakan tujuan puncak, tujuan utama, tujuan tertinggi yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menghadirkan kita dalam kehidupan ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, maka tujuan utama terciptanya kita, tujuan utama hadirnya kita di atas muka bumi ini adalah untuk menegakkan tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan dan melaksanakan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, format penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah format tauhid. Kita diformat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia ini hanya bisa bahagia, hanya bisa menjadi manusia yang baik hanya bisa menjadi manusia yang benar ketika dia ketika dia berada di atas tauhid itu berada di atas tauhid di atas format tauhid yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya dan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan tidaklah aku, kata Allah SWT, menciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka menyembah, beribadah, menghamba kepadaku, kata Allah SWT. Jadi, melalui ayat ini, Allah SWT menegaskan sekali lagi kepada kita bahwa manusia itu diciptakan untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu hanya hanya bisa menjadi manusia yang sebenarnya, menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang bahagia dalam hidupnya ketika dia berada di jalur itu, di jalur penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ibarat seperti sebuah alat, ya sebuah alat katakanlah atau katakanlah mungkin sebuah sebuah produk yang di apa namanya yang di dibuat untuk satu tujuan tertentu untuk satu keperluan tertentu produk itu hanya eh, apa namanya eksistensinya bisa diakui Ketika dia memang digunakan untuk keperluan itu, ya, ketika misalnya uh, produsen laptop, misalnya, membuat laptop, ya, memproduksi laptop untuk keperluan-keperluan official atau keperluan-keperluan menulis, keperluan-keperluan ya, editing, dan lain sebagainya. Yang kita tahu bahwa itu adalah memang fungsi utama daripada. Uh, Pembuatan laptop Tetapi kemudian Laptop itu misalnya digunakan untuk Mengganjal meja Atau laptop itu Digunakan untuk eh, Misalnya Anda ingin eh, Memasang paku di dinding Lalu kemudian Anda menggunakan laptop itu sebagai Sebagai pemukul Untuk Memasukkan paku ke dalam dinding Atau misalnya laptop itu digunakan Untuk membersihkan sampah yang ada di got misalnya maka itu tentu itu tentu sama sekali tidak tidak selaras dengan tujuan asal atau tujuan awal di produksinya laptop itu sehingga laptop itu menjadi kehadirannya eksistensinya itu tidak 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 lagi menjadi laptop yang sejati, tidak lagi menjadi sebuah laptop yang e, terhormat. Kenapa? Karena dia tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maka kurang lebih seperti itulah kita manusia. Ketika kita diciptakan oleh Allah Swt untuk menghamba hanya kepada Allah untuk beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba kita tidak mematuhi. Kita tidak mematuhi apa yang Allah gariskan itu. Kita malah mem, apa namanya? Kita malah menjalani hidup tidak seperti itu, tidak seperti yang Allah kehendaki. Kita malah menduakan Allah. Kita malah menyekutukan Allah, atau kita malah menyembah pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita malah tidak mengakui eksistensi keberadaan, keberwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta ini. Maka, ketika manusia itu berada pada jalur itu, jalur kesyirikan, jalur kekufuran. Jalur pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ibaratnya adalah seperti alat, atau tadi seperti laptop yang digunakan tidak pada jalur yang semestinya. Karena itu, ketika manusia itu, seperti yang tadi kita katakan, ketika manusia. Berusaha untuk berada di atas jalan yang semestinya, maka pada saat itulah dia akan bisa, akan berhasil untuk membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Dimana substansi dari tazkiyatun nafs itu sendiri, substansi dari mensucikan jiwa dan mensucikan diri itu sendiri, adalah mensucikan diri, membersihkan diri dari segala bentuk kebergantungan kepada makhluk dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Sang Khalik itulah sebenarnya substansi daripada tazkiyatun nafs ya, sehingga seseorang ya seorang manusia seorang hamba yang masih bergantung kepada makhluk siapapun makhluk itu Entah itu dia nabi, entah itu dia seorang ulama, entah itu dia seorang yang soleh, atau seorang yang dianggap sebagai wali, atau siapapun, ketika kita masih bergantung kepada makhluk dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu sesungguhnya kita belum bisa dikatakan berhasil untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita kita hanya bisa sampai pada level mensucikan jiwa, mensucikan diri ketika kita tidak lagi bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, menghamba dan hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon pertolongan. Itulah substansi daripada tazkiyatun nafs itu. Ya, jadi, kita tidak usah terlalu banyak ya membayangkan atau mengasumsikan bahwa untuk sampai pada level tertinggi dari tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, mensucikan diri, itu ya, melewati. Tirakat-tirakat tertentu melewati ritual-ritual tertentu, karena sesungguhnya inti daripada tazkiyatun nafs itu ada pada tauhid, ada pada tauhid, ketika kita sekali lagi hanya menghamba kepada Allah, hanya tunduk kepada Allah menggantungkan seluruh kehidupan kita, seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengungkapkan tentang pernyataan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyatakan bahwa seluruh aspek dalam kehidupannya sepenuhnya dia serahkan, dia berikan, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah inti tazkiyatun nafs. Karena itu poin yang kedua sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mengetahui bahwa tauhid adalah tujuan utama penciptaan manusia. Tauhid adalah jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kebahagiaan manusia, jalan kesucian hati manusia, jalan kesucian jiwa manusia. Maka tidak mengherankan ketika kemudian tauhid ini ditetapkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mihwarul da'watil anbiya'i war rusul tauhid ini Allah tetapkan sebagai mihwar. Mihwar itu artinya sebagai pusat ya atau sebagai titik pusaran. Titik pusaran dari seluruh dakwah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala pernah utus di atas muka bumi ini. Karena kita tahu bahwa para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk eh, mengantarkan manusia, mengantarkan seluruh manusia dari berbagai zaman, dari berbagai generasi, ya, mereka eh, diajak oleh para nabi dan rasul untuk menemukan jalan kebahagiaan mereka, untuk menemukan jalan yang eh, harus mereka ikuti agar kemudian hidup mereka bahagia di dunia dan akhirat. Jadi, tujuan utama para nabi dan rasul diutus itu sama. Mereka semua diutus untuk mengajak manusia ini kembali kepada jalan asal mereka, kembali kepada format asal di mana Allah SWT menciptakan mereka. Para nabi dan rasul ini seluruhnya sepakat untuk mengajak manusia ini kembali kepada jalan kebahagiaan mereka yang sebenarnya, yaitu tauhid karena itu seluruh nabi dan rasul sama-sama memiliki uh, pusaran dakwah yang sama yang bernama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah katakan wa laqad fi kulli ummati rasula an wajtanibut Allah Subhanahu wa taala fi kulli rasula Sungguh dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul Setiap umat Allah kirimkan seorang rasul Apa misi utama dari sang rasul yang diutus pada setiap umat itu Ani Abdullah agar mereka menyembah, menghamba, beribadah, menggantungkan hidup mereka, menyandarkan hidup mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar mereka menjauhi para togut Togut itu adalah setiap makhluk Yang dicintai, yang disembah, yang ditaati, melebihi kecintaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini adalah satu istilah yang mewakili siapapun dan apapun yang dapat memalingkan manusia dari jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini adalah satu istilah yang mewakili apapun yang bisa menyimpangkan manusia, melemparkan manusia, menyelewengkan manusia dari jalan kebahagiaannya yaitu tauhid. Karena itu jelas sekali pesan Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa Allah subhanahu wa taala ingin manusia itu bahagia dan manusia tidak akan bahagia kecuali ketika dia menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah dan menjauhkan dirinya tidak menyandarkan hidupnya tidak menyandarkan kehidupannya kepada selain Allah subhanahu wa taala meskipun meskipun sosok itu adalah malaikat, sosok itu adalah nabi, sosok itu adalah orang soleh, sosok itu adalah wali. Selama dia adalah sosok selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu itu akan menjadi 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 satu jalan yang berbahaya bagi manusia menjadi satu situasi dan kondisi yang berbahaya bagi manusia Ketika dia menyandarkan dan menggantungkan hidupnya kepada siapapun selain Allah Subhanahu, subhanahu wa Ta'ala, karena itu tidak mengherankan jika kemudian tauhid ini menjadi kewajiban pertama yang harus dinyatakan oleh seorang manusia ketika dia ingin masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tauhid ini juga menjadi kewajiban pertama dan utama bagi seorang dai, bagi siapapun yang ingin mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid ini menjadi kewajiban utama, kewajiban pertama dan utama bagi kita untuk kita ajarkan kepada manusia untuk kita sampaikan kepada kepada manusia seperti yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau diutus ke Yaman di mana Nabi SAW mengingatkan innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab Sesungguhnya engkau wahai mu'al, akan mendatangi satu kaum satu umat, satu bangsa min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Fal yakun awwala ma tad'uhum ila ayyahidullah ta'ala. Karena itu hendaklah engkau mengingat bahwa Jadikan hal pertama yang engkau serukan Yang engkau sampaikan kepada mereka Yang engkau ajakkan kepada mereka Adalah ajakan dan seruan Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala Karena itu sekali lagi Sahabat-sahabat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penjelasan-penjelasan ini Sekali lagi me apa namanya menekankan pada kita semua bahwa tidak bisa tidak ketika kita ingin mempunyai hati yang bersih ketika kita ingin mempunyai qalbun salim hati yang sehat hati yang lurus hati yang bersih hati yang suci maka tauhid itu menjadi menjadi pondasinya tauhid itu menjadi landasannya jadi jangan pernah Anda berharap mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, kalbu yang salim ketika Anda masih melakukan ritual-ritual kesyirikan menggantungkan urusan-urusan Anda kepada selain Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi jiwa manusia, jiwa seorang hamba hanya akan bersih, hanya akan suci ketika dia من توحيد كان الله سبحانه سبحانه وتعالى كان يقول الشيخ عبد الرزاق وقد توعد الله عز وجل الذين لا يزكون انفسهم بالتوحيد والايمان بالعذاب الشديد يوم القيامه kata beliau، الله سبحانه وتعالى تلحمني امبارح كان yang luar biasa kepada orang-orang yang berusaha mensucikan diri mereka tapi tidak dengan tauhid tidak dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah ancamkan kepada mereka siksa yang sangat pedih azab yang sangat pedih ya, pada hari pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa wailul lil musyrikin dan kebinasaanlah bagi orang-orang musyrik alladzina la az di mana di antara sifat orang-orang musyrik itu mereka adalah alladzina la zakah mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat wa bil akhirati kafir dan mereka adalah orang-orang yang kufur ingkar kepada kehidupan akhirat Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah at tauhid wal iman alladhi yazku bihil qalb bahwa yang dimaksud ya, dengan az-zakah di dalam ayat tadi, ya, mohon maaf tadi saya terjemahkan alladzina la yuutuna az-zakah orang-orang yang tidak menunaikan zakat tetapi ternyata yang dimaksud dengan az-zakah di dalam ayat itu adalah tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa ya, taala menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi beliau katakan hiyat tauhid wal iman alladzii bihi yazkul qalb jadi yang dimaksud dengan az-zakah di situ adalah tauhid dan iman yang hanya dengan itulah hati dan kalbu kita akan menjadi suci, menjadi bersih. Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah mengatakan, "Qala aktsarul mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum." Bahwa mayoritas ulama tafsir dari kalangan salaf dan sesudah mereka mengatakan, "Hiya tauhid." yang dimaksud dengan az-zakah pada ayat tersebut adalah tauhid yaitu syahadatu Allah ilaha illallah pernyataan syahadat persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala wal iman dan iman yang hanya dengan itu hati bisa menjadi menjadi suci Jadi Allah memberikan ancaman yang, yang luar biasa. Ketika seorang manusia berpikir bahwa dia bisa mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, menentramkan hatinya dengan selain tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan bagi orang-orang yang mengaku muslim tapi dia berpikir untuk menempuh ya, jalan, menempuh cara, metode, metode dari keyakinan-keyakinan lain, ya untuk membersihkan, membersihkan dirinya, menenangkan jiwanya, ya, melakukan healing dengan ritual-ritual, ya dengan hal-hal ya, yang semua orang mengetahui bahwa itu adalah ritual agama lain, itu adalah ritual ibadah agama lain dan ini banyak terjadi ya pada beberapa zaman ya beberapa uh, waktu belakangan ini. Sebagai seorang muslim kita diingatkan bahwa hanya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa apa? Kita bisa mensucikan diri kita dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini ada pernyataan menarik dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya setelah mengutip penafsiran para ulama salaf tentang kata az-zakah ya, di dalam ayat tadi beliau mengatakan wahwa aslu kulli wa namain bahwa tauhid itu menjadi landasan menjadi dasar untuk segala bentuk kesucian dan segala bentuk namain pertumbuhan pertumbuhan itu maksudnya bagaimana jadi maksudnya begini dengan tauhid dengan tauhid dengan memastikan diri kita berada di atas jalan tauhid maka setidak-tidaknya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kita akan mendapatkan dua hal yang pertama zakah kesucian diri kesucian jiwa kesucian hati lalu yang kedua adalah nama kita akan apa Amal-amal kita akan ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan kita, kesolehan-kesolehan kita, ketaatan-ketaatan kita akan ditumbuhkan, dilipat-gandakan, diperbesar nilainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya para ulama' kita ketika membahas tentang al-ikhlas, tentang keikhlasan niat, dan ikhlas itu adalah tauhid itu sendiri. Ketika para ulama membahas tentang keikhlasan, maka kita selalu diingatkan bahwa ketika seorang hamba mengikhlaskan niatnya dalam melakukan satu ibadah, dalam melakukan satu amal, maka keikhlasan itu akan melipat gandakan amal itu di sisi Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Rumba amalin saghirin tu'azzimhun Boleh jadi amalan itu amalan yang remeh, amalan yang kecil nilainya, amalan yang sederhana. Tetapi ketika dia dilakukan dengan niat yang ikhlas, maka tu'azzimuhun Niat yang ikhlas itu membuat amal itu menjadi begitu besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga sebaliknya wa 'amalin kabirin tusaghiruhu an -niyah. boleh jadi kita melakukan satu amal yang secara lahiriah tampak spektakuler kelihatan luar biasa mega proyek tetapi karena dilakukan tidak dengan landasan ikhlas tidak dengan landasan tauhid ada interest-interest lain, ada maksud-maksud lain, ada tujuan-tujuan lain di balik amal-amal spektakuler itu. Maka, yang terjadi justru sebaliknya: tu Ya, niat yang tidak ikhlas itu justru menciutkan, mengecilkan nilai daripada amal itu, lantaran amal itu kehilangan keikhlasannya, karena itu tauhid sekali lagi adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu tadi dia kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia adalah aslu kulli wa nama. Tauhid itu yang menjadi pokok, menjadi dasar amal kita atau diri kita, jiwa kita, kalbu kita itu bisa menjadi jiwa yang suci dan yang kedua Tauhid itu menjadi dasar berkembangnya, bertumbuhnya, bertambahnya nilai amal kita di sisi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Tauhid punya e, nilai seperti itu, maka sebaliknya. Kalau Tauhid menjadi dasar, landasan, untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, maka sebaliknya. Kata Syekh, inna huwa asyaddu nufus wa biha. Ya. Jika tauhid itu punya nilai sedemikian hebat ya, dalam mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, maka sebaliknya syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi faktor yang paling menghancurkan bagi jiwa kita. Dia menjadi faktor menjadi sesuatu hal yang paling mengotori, menodai jiwa kita. Maka jangan tertipu ya dengan penampilan dengan lahiriah orang-orang yang tampak apa namanya? tampak mempunyai kepedulian sosial ya, tampak uh, terlibat dalam berbagai aktivitas-aktivitas kepedulian sosial ya, charity dan lain sebagainya. Tetapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keaktifannya dalam kerja-kerja sosial itu sama sekali tidak menjadi indikator bahwa dia mempunyai jiwa yang bersih selama dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena syirik adalah noda terbesar yang mengotori, menodai jiwa manusia. Syirik adalah kotoran yang paling kotor. Syirik adalah noda yang paling menodai kalbu manusia, jiwa manusia dan karena itu syirik kemudian menjadi penghancur amal syirik menjadi penghancur amal manusia menghancurkan seluruh kebaikan kebaikan manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad wa ila alladziina min dan kepada orang-orang sebelummu tidak diwahyukan Allah, wahyukan pesan ini kepada Rasulullah SAW dan juga kepada rasul-rasul sebelum beliau. Pesan apa yang Allah wahyukan itu? <tuh> Sungguh, jika engkau, wahai Muhammad, perhatikan, perhatikan pesan ini, sahabat-sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan menggunakan kata ganti anta. Engkau kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin Mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saja yang begitu mulia Kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Beliau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Allah kepada beliau Layah batanna amaluk maka akan terputus amal seluruh amalmu maka akan hilang nilai daripada semua amalmu itu meskipun engkau adalah seorang Muhammad meskipun engkau adalah seorang Muhammad wala takunanna khasirin dan engkau wahai Muhammad ketika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa engkau wahai Muhammad akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Setelah sebelumnya engkau menjadi Sayyidul Ambiya Iwal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, begitu engkau menyekutukan Allah SWT, maka engkau langsung berpindah status, berpindah posisi menjadi bagian orang-orang yang Al-Khasirin, orang-orang yang merugi. Itu Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita? Ini menunjukkan sahabat-sahabat sekalian bahwa persoalan syirik ini bukan persoalan main-main sebagaimana persoalan tauhid juga bukan persoalan main-main. Maka kita harus pastikan diri kita bahwa kita selalu berada di atas jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pastikan diri kita bahwa kita telah membersihkan diri kita dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak bisa menjangkau seluruhnya. Kita tidak bisa menjangkau keseluruhannya, tetapi untuk hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Allah agar mengampuni kesyirikan-kesyirikan yang tidak terjangkau oleh oleh kita. Sekali lagi seperti itu, ya. seperti itu eh, pentingnya kita mengetahui tauhid, ketauhidan dan kesyirikan. Karena sekali lagi seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketika tauhid menjadi dasar eh, pensucian. Dan pertumbuhan amal kebaikan kita, maka sebaliknya tauhid syirik ya menjadi noda yang paling menodai, menjadi kotoran yang paling mengotori, dan menjadi penghancur amal yang paling menghancurkan amal itu. Karena itu, di dalam Islam, dosa syirik menjadi dosa yang tidak terampunkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka dia telah mati dalam keadaan memikul dosa yang tidak terampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni jika ia disekutukan namun Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik itu lima yasha bagi siapapun yang Allah kehendaki. Inilah yang meyakini menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan dan dosa-dosa yang levelnya, yang nilainya, yang kadarnya di bawah dosa-dosa di bawah dosa syirik maka, dia adalah dosa-dosa yang berpeluang untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Karena itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba berhasil mewujudkan tauhid dalam dirinya maka dia akan mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, hasalat lahu zakatul kamilah. Hamba yang dapat mewujudkan tauhid dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa yang sempurna. Wa hasalat hidayah dan dia akan mendapatkan hidayah yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan petunjuk yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya itu wal amnu attamani fid dunya wal akhirah dia akan mendapatkan hidayah dan rasa aman yang sempurna di dunia dan dan akhirat sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an alladzina <tuh> amanu wa lam yalbisuu imanahum Orang-orang yang beriman kepada Allah. Walam yalbisu imanahum dan keimanan mereka itu tidak ternodai bizulmin ya, dengan kesyirikan. Ya, zalim kezaliman di dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. Maka hamba-hamba yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala ulaika lahumul amn wa mereka lah hamba-hamba yang layak dan pantas untuk mendapatkan rasa aman, rasa tentram. Dan bukan hanya rasa aman dan tentram, wahum muhtadun. Mereka juga akan menjadi hamba-hamba yang selalu mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keliru, Allah akan ingatkan dia ketika dia sedikit menyimpang, melakukan kesalahan, Allah berikan dia hidayah untuk bertaubat. Jadi hamba yang suci, jiwanya suci, hatinya ini bukan berarti dia adalah hamba yang sempurna yang tidak lagi melakukan kesalahan, itu adalah satu hal yang mustahil. Tetapi hamba yang hatinya bersih, hamba yang jiwanya bersih, hamba yang kalbunya bersih, dia akan mudah diingatkan mudah untuk disadarkan. Ketika dia tergelincir, melakukan kesalahan, dia mudah untuk diingatkan sehingga dia mudah untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran, maka akan begitu sulit hidayah ya, petunjuk itu menembus jiwanya, menembus hatinya. Kenapa? Karena dia sudah membatu. Dia ibaratnya seperti sebuah saluran air yang sudah tersumbat ya, yang tidak bisa lagi ditembus ya, oleh aliran air. Karena itu sekali lagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid menjadi dasar, menjadi landasan bagi setiap usaha dan upaya kita untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan diri. Ya, di sini uh, Syekh Abdul Razak membuat satu kesimpulan yang penting menurut saya beliau katakan nafsi illa tauhid wa ifradillahi azza wa bil ibadah wa amali lahu. kata beliau tidak akan ada yang namanya kesucian bagi jiwa manusia kecuali dengan mewujudkan tauhid dengan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan amal sepenuhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka sahabat-sahabat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah membayangkan bahwa kita akan sampai pada level kesucian jiwa kebersihan hati ketenangan batin selain daripada melalui jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar jalan itu maka dia adalah jalan ketenangan yang semu. Jalan kebahagiaan yang semu yang sementara yang pada penghujungnya wal justru akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan di dunia dan kehidupan akhirat. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita dalam kesempatan kali ini, pembahasan kaidah pertama dari 10 kaidah yang akan kita pelajari eh 10 kaidah dalam tazkiyatun nafs atau 10 kaidah dalam mensucikan jiwa kita semoga kajian kita kali ini bermanfaat untuk yang berbicara dan untuk yang mendengarkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan uh, jiwa yang bersih jiwa yang selalu uh, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian subhanakallahumma wabihamdik ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته